Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, ada informasi terbaru bagi KPM PKH dan BPNT, para pemilik kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menanti-nanti pencairan PKH tahap keempat maupun BPNT tahap kelima alokasi bulan Juli dan Agustus. Ada kabar terbaru dan ini terkait update pencairan bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima. Pada hari ini proses pencairannya PKH dan BPNT sudah mulai banyak para KPM yang baru cair bantuannya hingga pada saat ini. Saya ucapkan selamat berbahagia terlebih dahulu bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang sudah pada cair bantuannya, dan bagi yang belum cair ini harap bisa bersabar karena proses pencairannya ini dicairkan secara bertahap, akan ada beberapa termin pencairan. Dan bagi KPM PKH dan BPNT yang belum cair bantuannya, saya doakan semoga pada hari ini ataupun besok uang PKH tahap keempat maupun bantuan BPNT tahap kelima yang sudah Anda nantikan, semoga akan ikutan menyusul cair, ada saldo masuk di dalam kartu KKS Merah Putih Anda. Amin ya Robbal Alamin. Dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang baru cair bantuan sosialnya, kira-kira daerahnya mana saja, keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair pada hari ini. Simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang pada hari ini sudah banyak yang sudah terpantau cair. Yang pertama ini untuk di daerah Jambi juga sudah menyusul cair bantuan PKH tahap keempat di kartu KKS Bank BRI. KPM ini dari Jambi cair senilai Rp650.000. Kemudian selanjutnya untuk di daerah Lampung Timur sedang dicairkan bertahap. Kota Bandar Lampung sudah menyusul cair PKH tahap keempat. KPM ini cair senilai Rp400.000. Saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.